Selamat sejahtera dan selamat kembali bersama Cikgu Siva dari SK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur. Apa khabar semua hari ini? Cikgu rindu anak-anak murid cikgu. Bagaimana dengan anda? Rindu cikgu tak? Rindu? Sayang murid semua. Baik, jom kita ke pembelajaran hari ini. Sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, mari kita dengar suatu cerita. Murid-murid suka tak dengar cerita? Suka? Kalau begitu, jom kita dengar cerita dahulu. Murid-murid dengar dengan teliti ya. Negara Permata telah diperintah oleh seorang raja yang sangat baik dan prihatin, iaitu Raja Bahubali. Raja Bahubali merupakan seorang raja yang adil dan saksama dalam semua keputusan yang dibuat. Pada suatu pagi, Raja Bahubali bersiram sebelum memulakan tugasan harian. Sebelum bersiram, baginda menanggalkan semua barang kemasnya dan letak di atas katilnya. Selepas bersiram, Raja Bahubali bersedia untuk keluar. Semasa bersiap sedia, baginda menyedari salah satu rantai mutiaranya hilang. Baginda cuba mencari di dalam kamarnya tetapi tidak berjumpa. Raja pun berjumpa dengan pembesar bagi mendapat nasihat untuk menyiasat perkara ini. Pembesar tersebut telah menuduh Shivaji yang ditugaskan untuk membersihkan kamar raja di istana Raja Bahubali. Tanpa sebarang bukti, mereka telah menangkap Shivaji dan menyeksanya untuk mendapatkan semula rantai mutiara Raja Bahubali. Berita ini sampai ke telinga raja dan baginda sangat kecewa dengan tindakan yang diambil oleh pembesar. Dengan serta-merta, baginda memerintah supaya penyiasatan dihentikan dan Shivaji dibebaskan. Baginda telah menegur tindakan pembesar yang bertindah melulu tanpa bukti serta berkelakuan tidak adil terhadap pekerjanya. Raja Bahubali memanggil beberapa orang pengawal dan pekerja yang bekerja berhampiran kamar baginda dan menyiasat perkara berkenaan. Melalui penyiasatan, baginda dapat tahu bahawa salah seorang hulu balangnya telah masuk ke kamar semasa baginda siram dan bergegas keluar dari kamar baginda. Raja Bahubali memanggil hulu balang tersebut dan dia pun mengaku kesalahannya. Tanpa memilih kasih, Raja Bahubali telah menjatuhkan hukuman ke atas hulu balang tersebut. Raja juga meminta pembesar tersebut meminta maaf dengan Shivaji. Shivaji amat bangga dengan rajanya kerana walaupun dia seorang pekerja biasa sahaja, baginda memberi layanan yang sama rata tanpa mengira darjat dan kedudukannya. Raja Bahubali juga menasihatkan para pembesar agar tidak mementingkan diri, bertindak adil dan saksama terhadap rakyat jelata supaya mereka percaya dan hormat terhadap pemerintahan baginda. Rakyat Negara Permata sangat gembira dan berpuas hati kerana raja mereka berlaku adil dalam pentadbiran negara. Ha, bagaimana ceritanya murid-murid? Seronok tak? Cikgu gembira kalau murid-murid suka cerita ini. Sekarang, berdasarkan cerita ini, apakah nilai yang diamalkan oleh Raja Bahubali? Senyuman murid-murid meyakinkan cikgu bahawa murid-murid sudah meneka. Ya, pandai. Nilai yang diamalkan oleh Raja Bahubali adalah keadilan. Pertama sekali, jom kita mengetahui maksud nilai keadilan. Maksud nilai keadilan adalah tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Kata kuncinya adalah tindakan, keputusan tidak berat sebelah. Apabila anda menjadi orang tengah
dan diminta membuat keputusan untuk sesuatu masalah, pastikan anda tidak memihak mana-mana pihak serta membuat keputusan secara adil dan saksama. Boleh, murid-murid? Contohnya seperti Raja Bahubali. Baginda telah mengamalkan nilai keadilan dengan membuat keputusan tanpa memberi kepentingan kepada mana-mana pihak. Bagus, kan? Bukan senang untuk mengamalkan nilai keadilan ni, murid-murid. Tetapi, jika kita membiasakan amalan ini, kita akan disanjung tinggi seperti Raja Bahubali juga. Sebelum kita mula pembelajaran hari ini, mari kita menghayati objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat mempelajari cara-cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara, kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara dan perasaan apabila bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti penerangan cikgu, ya? Baiklah. Sekarang, jom kita masuk ke objektif pertama, iaitu mengenali cara-cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Cara pertama bersikap adil adalah membuat keputusan yang adil dan saksama. Contohnya adalah seperti dalam cerita Raja Bahubali, baginda telah membuat keputusan yang adil dengan membuat siasatan dan mendapatkan bukti yang kukuh sebelum menjatuhkan hukuman ke atas hulu balangnya atas kesalahan yang telah dilakukan. Cara kedua adalah tidak bertindak secara melulu tanpa bukti. Ini adalah perbuatan yang tidak adil kepada pihak yang terlibat. Contohnya, seperti dalam cerita Raja Bahubali tadi, pembesar Raja Bahubali telah bertindak secara melulu, iaitu tergesa-gesa membuat keputusan tanpa sebarang bukti. Perkara ini menyebabkan Sibaji didera atas kesalahan yang dia tidak melakukannya. Maka, kita tidak boleh menghukum tanpa penyiasatan atau bukti yang kukuh. Cara ketiga adalah tidak mengamalkan sikap pilih kasih semasa membuat keputusan. Maksudnya, tidak memihak kepada mana-mana pihak yang terlibat semasa melakukan siasatan atau membuat keputusan. Seperti Raja Bahubali yang tidak memihak kepada mana-mana pihak semasa membuat keputusan. Baginda telah melakukan siasatan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Cara keempat pula adalah memberi layanan yang sama rata tanpa mengira darjat dan kedudukan seseorang. Contohnya, Raja Bahubali yang telah memberi layanan yang sama rata kepada pembesar, hulu balang dan pekerja biasa, iaitu Siwaji, walaupun kedudukan pembesar dan hulu balang lebih tinggi berbanding dengan Siwaji. Baginda juga telah meminta pembesar memohon maaf kepada Siwaji atas siksaan yang telah dilakukan ke atas Siwaji tanpa bukti. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami penjelasan yang telah cikgu berikan, ya. Mari kita mengimbas kembali apa yang cikgu sudah terangkan setakat ini. Cara pertama, membuat keputusan yang adil dan saksama. Kedua, tidak bertindak melulu tanpa bukti. Ketiga,
tidak memilih kasih atau berat sebelah semasa membuat keputusan, dan keempat, memberi layanan yang sama rata tanpa mengira darjat dan kedudukan seseorang. Pandai sungguh semua murid cikgu. Sekarang, cikgu hendak tanya beberapa soalan sebelum kita ke objektif yang seterusnya. Semua soalan adalah berdasarkan cerita dan juga cara-cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara yang kita telah belajar tadi. Baiklah, soalan pertama ialah, siapakah yang dituduh oleh pembesar sebagai pencuri rantai mutiara Raja Bahubali? Pilihan jawapannya adalah A. Hulu Balang, B. Sivaji. Senang kan? Boleh jawab murid-murid? Jawapannya adalah B. Sivaji. Bagus, pandai semua. Soalan kedua adalah, kenapakah Raja Bahubali kecewa dengan pembesarnya? Pilihan jawapannya adalah A. Pembesar menuduh Sivaji tanpa bukti yang kukuh. B. Pembesar engkar perintah raja. Jawapannya adalah A. Pembesar menuduh Sivaji tanpa bukti yang kukuh. Tepat jawapan murid. Soalan ketiga adalah, antara yang berikut, yang manakah kenyataan yang salah tentang Raja Bahubali? Pilihan jawapannya adalah A. Baginda seorang yang adil dan saksama. B. Baginda tidak memilih kasih semasa membuat keputusan. C. Baginda tidak disukai oleh rakyat. Boleh jawab murid-murid? Jawapannya adalah C. Baginda tidak disukai oleh rakyat. Bagus murid-murid. Seterusnya, kita akan fokus tentang kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Terdapat banyak kepentingan atau kebaikan bersikap adil dalam kalangan rakyat di negara. Sebelum mendalami kepentingan bersikap adil, jom kita dengar sebuah pantun adil membawa berkat. Dewi Kusama jadi pujaan, cantik menawan memakai celana. Adil saksama, wajah pertimbangkan. Timbul kepercayaan, harmonilah suasana. Tahu bergedil, jadi hidangan. Telur asin, selera pengikat. Berlaku adil, elakkan perselisihan. Hubungan terjalin, bertambah erat. Bagaimanakah pantun tadi, murid-murid? Seronok tak? Kalau anda seronok, cikgu pun seronok. Sekarang, jom kita mendalami kepentingan-kepentingan bersikap adil demi kesejahteraan negara. Kepentingan pertama adalah hidup aman dan harmoni. Bersikap adil dan saksama dalam negara boleh menjamin kehidupan aman dan harmoni rakyat sejagat. Jika semua rakyat dilayan sama rata tanpa pilih kasih, maka rakyat akan berasa gembira serta hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Kepentingan kedua adalah bersikap adil dan saksama boleh mewujudkan hubungan yang lebih erat dan kukuh dalam kalangan rakyat yang pelbagai kaum, agama dan bangsa. Hubungan yang baik penting dalam kalangan rakyat sesebuah negara untuk menjamin kesejahteraan kehidupan mereka. Negara yang sejahtera boleh membangun dengan lebih cepat
berbanding dengan negara yang rakyatnya berpecah belah. Kepentingan ketiga adalah mengelakkan perselisihan faham dan pergaduhan. Negara yang rakyatnya tidak mengamalkan nilai ini akan mengakibatkan huru-hara dalam negara. Keadaan yang huru-hara akan mewujudkan perselisihan faham serta mencetuskan pergaduhan antara rakyat dalam negara. Perkara ini secara langsung akan memberi impak yang negatif kepada pembangunan ekonomi negara tersebut. Hal ini kerana pelabur asing tidak yakin untuk melabur di negara yang mempunyai masalah. Pelancong akan berkurang dan kerajaan juga tidak dapat menumpukan perhatian dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, sibuk menyelesaikan masalah dalam negara. Contohnya, jika kita mengkaji perkara ini, kebanyakan negara yang membangun dan terkenal di seluruh dunia ialah negara-negara yang rakyatnya bersatu dan kerajaannya yang kukuh. Boleh murid-murid senaraikan contoh negara-negara yang membangun? Cakap murid-murid cikgu. Bagus. Baik, kepentingan keempat, jika anda bersikap adil dan saksama, anda akan dipercayai oleh yang lain. Bukan senang ya murid-murid untuk dapatkan kepercayaan rakyat sesebuah negara? Itu adalah sebabnya pemimpin negara dipandang tinggi dan disanjung oleh rakyat. Kerana mereka ialah insan-insan yang dipercayai dan dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara. Baik murid-murid, cikgu berharap anda semua faham penjelasan cikgu. Sekarang, jom kita ulang semula kepentingan yang dipelajari. Pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Kedua, mewujudkan hubungan yang erat dan kukuh. Ketiga, mengelakkan perselisihan faham dan pergaduhan. Keempat, akan dipercayai oleh orang lain. Baik, murid-murid. Sebelum kita ke objektif seterusnya, jom menjawab beberapa soalan berkaitan kepentingan bersikap adil. Soalan pertama, antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan bersikap adil demi kesejahteraan negara? Pilihan jawapannya, A. Mengelakkan pergaduhan, B. Rakyat bermusuhan. Jawapannya adalah B. Rakyat bermusuhan. Pandai semua murid. Soalan kedua, apakah yang akan berlaku jika orang lain percaya pada kita? Pilihan jawapannya A. Kita akan dihina dan dipandang rendah. B. Kita akan dipandang tinggi dan disanjung oleh orang lain. Jawapannya B. Kita akan dipandang tinggi dan disanjung oleh orang lain. Bagus dan syabas kepada semua. Objektif yang seterusnya adalah perasaan apabila bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Objektif ini kita akan belajar dengan bantuan gambar bersituasi. Jom kita ke gambar situasi yang pertama. Persatuan Permainan Badminton Negara Mutiara akan menjalankan sesi pemilihan peserta untuk mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Dan mereka menguar-warkan perkara ini melalui semua media supaya berita ini sampai ke seluruh rakyat negaranya. Baik, berdasarkan situasi ini, apakah perasaan rakyat negara mutiara? Ya, mereka akan berasa gembira
dengan sikap adil dan saksama yang diamalkan oleh Persatuan Badminton negara tersebut. Maka, perasaan pertama adalah gembira. Situasi kedua adalah gempa bumi yang berlaku di bandar tersebut telah menyebabkan 150 buah keluarga yang tinggal di kawasan tersebut kehilangan tempat kediaman akibat musnah dalam gempa bumi yang berlaku. Kerajaan negara tersebut telah memberi layanan yang sama rata dengan menghulurkan bantuan seperti menyediakan tempat tinggal dan juga keperluan asas kepada semua bangsa gempa bumi itu tanpa mengira taraf dan kedudukan sosial. Apakah perasaan penduduk negara tersebut dalam situasi ini? Ya, betul. Mereka akan rasa bangga dengan kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin yang dipilih kerana mereka menjalankan tugas dengan adil dan saksama. Boleh kita ulang perasaan yang telah kita pelajari? Pertama, gembira. Dan kedua, bangga. Boleh murid-murid? Bagus. Sekarang, jom kita menguji pemahaman murid-murid berkaitan topik yang telah kita belajar hari ini. Bersedia murid-murid? Aktiviti pertama adalah menjawab soalan objektif. Kalau sudah bersedia, jom kita ke soalan pertama. Soalan pertama, mengapakah kita perlu bersikap adil? Pilihan jawapannya adalah A. Supaya hidup kita huru-hara. B. Supaya hidup aman dan harmoni. Dah jawab semua? Jawapannya adalah ya, B. Supaya hidup aman dan harmoni. Pandai semua. Soalan kedua adalah rakyat akan berasa tempat kosong jika pemimpin negara bersikap adil dan saksama. Pilihan jawapannya adalah A. Bangga. B. Sedih. Dah jawab murid-murid? Bagus. Jawapannya adalah A. Bangga. Soalan seterusnya adalah Sultan Mahmud merupakan seorang sultan yang prihatin terhadap rakyatnya. Baginda memberi layanan yang sama rata kepada rakyat jelata. Berdasarkan kenyataan di atas, Sultan Mahmud mengamalkan nilai A. Kejujuran. B. Keadilan. Dah jawab murid-murid? Jawapannya adalah B. Keadilan. Syabas semua. Seterusnya, aktiviti kedua iaitu jawab soalan betul atau salah. Soalan pertama, Raja Dasharath telah menjatuhkan hukuman ke atas anaknya sendiri ke atas kesalahan yang dilakukan. Betul atau salah? Jawapannya, betul. Baginda telah berlaku adil. Bagus. Soalan kedua. Rakyat memilih pemimpin yang layak menjadi ketua mereka dalam pilihan raya tersebut. Betul atau salah? Jawapannya, betul. Bagus semua. Soalan ketiga. Shanti memilih kawan rapat dia sahaja untuk menyertai pertandingan Perikan Kebangsaan tersebut. Betul atau salah? Jawapannya, salah. Shanti haruslah pilih berdasarkan kelayakan. Bagus. Soalan keempat, Darian telah mengundi ayah kawan baiknya untuk menjadi ketua kampung walaupun ada calon lain yang lebih layak. Betul atau salah? Jawapannya, salah.
dia haruslah undi calon yang lebih layak. Soalan kelima. Encik Sri ialah seorang hakim yang sangat adil dan saksama dalam setiap keputusan yang beliau ambil. Betul atau salah? Jawapannya betul. Bagus, pandai semua. Cikgu bangga dengan anak murid cikgu semua. Memberi tumpuan yang sangat bagus. Aktiviti seterusnya adalah menjawab soalan berdasarkan situasi. Situasi pertama adalah kakak anda memohon kerja di sebuah syarikat swasta. Walaupun kakak anda mempunyai kelayakan, beliau tidak berjaya kerana syarikat tersebut mengutamakan pekerja lelaki. Cikgu ulang balik situasi ya. Kakak anda memohon kerja di sebuah syarikat swasta. Walaupun kakak anda mempunyai kelayakan, beliau tidak berjaya kerana syarikat tersebut mengutamakan pekerja lelaki. Soalan pertama. Adakah tindakan tersebut adil? Jawapannya adalah tindakan tersebut adalah tidak adil. Hal ini kerana peluang pekerjaan perlu beri berdasarkan kelayakan. Soalan kedua, apakah yang patut dilakukan oleh syarikat tersebut? Jawapannya ialah syarikat tersebut haruslah memilih pekerja berdasarkan kelayakan calon dan jawatan yang ditawarkan tanpa pilih kasih. Situasi kedua adalah sebuah persatuan bola sepak mengadakan sesi pemilihan pemain untuk mencari pelapis ke peringkat kebangsaan. Sesi pemilihan ini dijalankan di semua negeri dalam negara tersebut bagi memilih pemain yang berbakat dan berpotensi. Cikgu ulang situasi ya. Sebuah persatuan bola sepak mengadakan sesi pemilihan pemain untuk mencari pelapis ke peringkat kebangsaan. Sesi pemilihan ini dijalankan di semua negeri dalam negara tersebut bagi memilih pemain yang berbakat dan berpotensi. Soalan pertama, adakah tindakan tersebut adil? Jawapannya, ya. Tindakan persatuan bola sepak itu sangat adil. Soalan kedua, berikan sebab untuk jawapan anda. Sebabnya adalah persatuan bola sepak tersebut memberi layanan yang sama rata kepada semua rakyat dalam negaranya dengan memberi peluang kepada semua tanpa pilih kasih. Faham murid-murid? Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya murid-murid, kita hidup di negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan kaum serta pelbagai taraf kedudukan. Maka, jika kita inginkan kehidupan yang sejahtera, aman dan harmoni, layanan yang sama rata, adil serta saksama adalah sangat penting. Perkara ini dapat menjamin kehidupan yang gembira tanpa perselisihan faham. Itu sahaja untuk hari ini murid-murid ya. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sebelum cikgu undurkan diri, dengarlah serangkap pantun daripada cikgu. Beras seguni di bawah kepekan, singgah berehat di pohon angsana. Amalan murni sentiasa suburkan agar hidup lebih bermakna. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Sibah.